Oke ya, seperti itu suaranya ya Mas Bro. Oke, jadi untuk settingan timing kudanya untuk teman-teman yang banyak bertanya ya. Jadi settingan timing kuda untuk juken itu kita kalau versi sayanya ya, itu main di fuel aja ya Mas Bro. Jadi main fuel pada saat suhu menengah, yaitu suhu kerja, jangan terlalu panas. Jadi jangan terlalu panas dan juga jangan terlalu dingin agar timing kudanya itu selalu terdengar ya, seperti itu. Nah, pertama-tama sebelum setting timing kuda, yang saya lakukan biasanya itu melepaskan soket yang ada di atas ini, yang soket IACV-nya saya lepaskan. Kapan dia selesai lepaskan, itu pada saat kunci kontak on, dia akan membuka dan menutup. Oke, jadi pada saat dia membuka, itu saya cabut. Atau pada saat pertama di starter, itu kan dia membuka. Nah, pada saat dia membuka, saya cabut. Nah, supaya dia anginnya agak banyak, jadi suaranya otomatis tinggi. Oke, atau suaranya otomatis tinggi. Nah, setelah dia tinggi, di RPM tertentu, misalnya di RPM 2500 atau RPM 2000, nah itu kita iritkan, oke? Di situ kita boroskan, ya di situ kita boroskan. Jadi pada saat naik gas, dia akan turun pada RPM tersebut, ya. Jadi setelah kita melakukan pembocoran angin seperti tadi yang saya katakan, lihat RPM-nya, di mana dia paling tinggi. Nah, kemudian kita lihat di fuel di bagian sini. Kita lihat di bagian fuel. Gak jelas ya. Kita lihat di bagian fuel di sini. Oh, enggak. Bentar ya. Enggak terlalu terlihat. Nah, di bagian fuel ini kita klik. Ya, di situ terlihat. Oke, jadi teman-teman itu bisa mengatur di mana dia mau turun. Misalnya pas dia naik itu suaranya di mengena RPM 2000 atau 3000 setelah kalian cabut soket IACP-nya. Maka pada RPM itu kalian boroskan semua. Oke, pada RPM misalnya dia mentoknya di naiknya itu sampai 2500 atau 3000. Berarti di 2500 itu teman-teman boroskan sampai di RPM 3000 atau lebih sedikit ya. Usahakan lebih sedikit, dikarenakan pada saat turun gas itu biasa kadang lengket. Ya, jadi seperti itu untuk yang juken 5 ini. Nah, seperti itu ya. Pada saat dia boros, turun ya. Nah, kemudian kadang juga dia kayak gimana ya? Suaranya kayak rata aja gitu. Nah, caranya yaitu dikarenakan suaranya itu nggak turun bro saat kalian boroskan, berarti angka yang kalian masukkan itu masih kurang boros. Jadi boroskan sebanyak-banyaknya tapi jangan sampai motornya mati. Oke, seperti itu. Jadi pada saat boros dia akan turun. Oke, pada saat turun dia dapati RPM yang sini, dia irit lagi, naik lagi, seperti itu. Jadi deret 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 deret, seperti itu. Kalau kelewat boros, misalnya di sini, ini kelewat boros nih bro, tapi ini mending pas ya, dikarenakan orangnya nggak mau terlalu tinggi suaranya. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini, masukkan sekitar dari RPM yang paling tinggi itu kalian masukkan 2 ya, jadi 1500, 1750 atau sampai 2000 RPM. Nah, seperti itu. Jangan lupa di TPS 0 ya. Oke, seperti itu. Oke ya, kayaknya teman-teman sudah mengerti ya cara setting timing kuda ya. Kita kembali ke CBR ini.
Oke ya, seperti itu suaranya ya Mas Bro. Nah, oke, kali ini itu saja ya Mas Bro dari saya dengan channel XX Injeksi. Terima kasih telah menonton video ini. Video saya ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Salam.